Halo teman-teman, balik lagi sama gue Gung Gaming. Di video kali ini gue akan melanjutkan game Survival on Rap ya guys ya. Dan langsung aja kita masuk, langsung aja kita beraktivitas tentunya. Dan di sini gue kalau opening agak bingung, sumpah. Terus belum ngomong apa-apa, cowok. Seterus. Nah, dan di sini labu gua dan segala semuanya sudah tertumbuh. Ya, di sini udah tumbuh semua dan kelapa juga udah pada ya, berjatuhan dan dan di sini ada Pak Marsnya, guys ya. Dan ada yang komen juga dari kalian. Di episode kemarin itu gue nyoba bikin yang namanya battery charger gitu. Ternyata nggak bisa. Dan ada yang komen dari kalian, "Bang, itu bikin battery charger lu harus bikin penangkal petir dulu." Dan pas gue lihat, penangkal petir gua nggak ada, guys. Gua nggak punya blueprint penangkal petir. Nih. Mana tak? Nih, ini nih. Thunder Tiger game. Target, Thunder Target nih, adanya di pulau, tapi gua udah ke pulau. Karena gua nggak dapet dia, gua ke pulau-pulau gitu. Dan ngabisin banyak apa ya, banyak lah pokoknya itu aja, power supply gua yang ini itu ada 4, itu habis semua, guys. Parah emang, tapi nggak dapet gua, sumpah. Emang susah itu. Dan ya gua kepaksa aja lah, kata gua, "Lah, nanti aja kan udah habis gitu, gua harus beli dulu gitu." Beli power supply dulu ke Pak Merson gitu, karena power supply gue udah habis, cok. Semoga ada sih power supply tuh. Aduh, Kocak Gaming kagak ada power supply, kagak ada apa. Kira Pak Merson, gue tadinya pengen mechanical part, kalau enggak power supply gitu kan. Power supply gue buat itu apa namanya, ya buat pergi ke pulau lagi kan. Kalau sekarang kan susah mau ke pulau, mau cari blueprint untuk bikin yang namanya ini nih, yang cari namanya Thunder Target ini. Dan itu juga harus ngisi baterainya juga, itu harus ada namanya itu badai petir. Kalau nggak ada badai petir, nggak bakalan ngisi, karena tenaganya itu dari petir yang nyamber itu gitu, Thunder Target gitu, guys. Dan di episode kali ini gua bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya caranya masuk ke rakit itu, guys, rakit terbengkalai. Nah, gua kan penasaran tuh kan di episode kemarin, karena gua nyoba tuh tembus kan. Nah, gua masih penasaran. Nah, mumpung ada nih, guys. Gila. Emang susah. Ternyata kalian harus turunin anchor. Supaya nih, kalau ini kan ini rakit terbang kalinya mau ke sini nih kan. Kalau udah deket, kalian turunin anchor, karena nantinya pas kalian turunin anchor tuh rakit yang terbengkalai itu nanti berhenti, guys. Dan gua bakalan bisa naik ke situnya, guys, dengan cara berenang. Kalau agak jauh, kemungkinan jauh sih. Jadi gua bakalan itu aja. Nah, lihat, berhenti. Nah, setelah berhenti, kalian cari hiu, bunuh hiunya supaya nggak gigitin kalian pas kalian berenang, ya guys ya. Meninggal. Aduh, itu juga harus pakai yang namanya baunya, bau itu, guys, bau beracun ya. Gue pancing dulu,
biar hiunya ke sini. Kita tembak. Nah, udah ada hijau tuh. Nanti si hiunya bentar lagi mati. Guys, tuh ada warna hijaunya tuh. Kena enggak ya tadi ya? Persen udah kena dah. Wih. Lama kali lah. Ntar dulu gue sekalian bikin lagi. Ini. Kurang berapa tadi? Kurang 3 lagi, kurang 3 spear. Ntar gue bikin dulu. Pas. Sama bikin ini. Ting, terus gue butuh ini. Ikan buntal satu. Nah, terus gue bikin yang namanya ini apa, potion raw. Tadi mana deh ini? Kok berarti tadi kagak kena, cok? Sini lo, bunuh dulu hiunya, guys. Kok gak bisa? Oh, salah. Salah ambil, bodoh. Oke, kita nyemplung lagi. Tenang aja. Itunya gak bakalan kemana-mana, guys. Yang pastinya, pokoknya mah. Yang penting, engkor kaliannya itu. Engkor kaliannya itu turun, guys. Nah, kalau turun pasti itunya juga gak bakalan Pergi kemana-mana. Jadi kita tinggal bunuh si hiu. Bunuh si hiu. Nah, kena. Kena, guys. Tungguin dulu biar dia meninggoy. Ya kan? Kalau meninggoy langsung kita lari pergi ke, nah, meninggoy langsung, guys, karena kan dia kan ngespawnnya lumayan lama tuh ya. Nah, kita gas. Nah, di sini nih, guys, bisa nih karena gue coba-coba gitu. Gimana caranya, bos? Pasti ada suatu gitu, karena di kalau nggak bisa dinaikin pastinya nggak ada. Kayak gua ngeliat, soalnya gua ngeliat kayak ada tempat pembakaran gitu, guys. Tuh, di laut lagi. Gua nggak bisa minum. Aduh, kocak gimang, cok. Aduh, jangan sampai lah, cok. Yuk, bisi yuk. Ulama sih itu, guys. Tapi kalau deket lebih enak. Ya, jadi kalian tarik, udah, kalian lompat. Tapi kalau kayak gini harus berenang dulu, aduh. Semoga pas ya, guys, ya, nyawa gue. Semoga belum habis sampai sana. Lihat aja, guys. Kalian bisa, guys. Kayak gitu. Ya, pokoknya kalian kalau jauh, rakitnya jauh, kalian harus itu berhentiin. Tapi berhentinya udah agak dekat dengan raft kalian, guys. Nah, terus itu bunuh hiunya biar enggak ngigit, guys. Nah, bisa langsung aja minum. Jelas. Mantap. Cekur-cekun deh. Nah. Mantap kan, guys? Iya dong. Sini gua makan dulu. Makan dulu. Nih, karena ada tanaman-tanaman kayak gini nih, guys. Gua kayak jadinya kayak ada tanaman tapi kenapa nggak bisa dimasukin gitu. Gue heran kayak gitu, guys. Terus ada tempat, kadang ada tempat masak gitu. Lah, sana cocok. Oke, tuh ada tempat tidur, ada tempat masak tuh. Nah, yang gue heran itu ada tempat masak gitu. Ini pas gua ngeliat yang di, nah, ada chest. Jadi chest ini bisa diambil.
Tunggu dapat plank doang tapi yang lumayan. Walaupun dapat plank ya guys ya. Dan semoga ada yang lain gitu. Nah, chestnya itu bukan satu doang lagi, dua. Nah, lumayan ada makanan sama ini buat apa, Bro? Buat gua. Gitu. Tidur aja dulu di sini kan. Enggak bakal ke mana ini. Itu brother. Itu raft gua. Anjir. Gigi emang enggak, guys. Gigi emang enggak bisa. Lihat enggak? Anjir. Bisa gua cocok. Tapi ada hiu enggak ya? Udahlah kita gas aja lah pulang. Kayak gitu, guys. Mantap bukan? Soalnya gue penasaran banget kenapa bisa tembus, kata gue. Tapi nyata gitu kan. Aduh, nyata macem tuh caranya, cok. Buat kalian yang nanya-nanya masih misteri, nah itu caranya, guys, untuk pergi ke rakit terbengkalai gitu. Menaiki rakit terbengkalai. Anjrot, keren gak? Keren lah. Dan kemungkinan gue bakalan langsung bikin itu aja, save data, karena kalau nungguin gue bikin baterai charger kemungkinan lama, karena cari blueprint itunya tuh penangkal petirnya tuh agak susah gitu, guys. Itu kan satu power supply itu kan, buat cari lokasi tuh, buat cari pulau itu dapat 4, nah gue ngabisin 5, cok. Udah berapa? Udah 20 tempat gua. Tapi ada yang sama sih soalnya. Yang sama tuh lumayan banyak lah. Kayak abis dari situ, nanti ke situ lagi. Itu abis. Duh, 4 lah. Nah, keren bukan? Dan disini juga udah panen gua, anjir. Enak. Kalau mau ditambahin takut nge-lag sebenernya, guys. Kalau ditambahin kayak bikin apa lagi ya, bikin barang atau bikin apa gitu di sini nih, gue takutan nge-lag doang, guys. Ini juga udah ngeprem parah gitu ya kan. Jadi ya itu aja video gue untuk hari ini, bermain game survival on rap untuk caranya untuk masuk ataupun ya masuk ataupun ke rakit terbengkalai gitu, menjarahi rakit terbengkalai itu caranya, guys ya. Dan yaudah, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis dari awal sampai akhir. Dan sebelum kalian closing, kasih jejak dulu dengan cara di like, comment, apalagi di subscribe ya, guys ya, karena satu subscribe sama dengan 1000 dukungan dari kalian. Subscribe, guys, subscribe. Oke, okay? Kita berjumpa lagi di next video. Thanks for watching and see you. Bye-bye.